rata-rata bayar-bayar. Oke, ketemu lagi di channel saya WT Motovlog. Pada sore hari ini saya diajak ngevlog lagi sama Mas Sony Mardika Motovlog. Entah kenapa dia itu kalau ngajak itu dadaan, bro. Jadi nggak sempet mempersiapkan sesuatunya. Jadi orang bijak langsung gas ngono wae. Dan katanya ini mau ke Gunung Kidul. Lewat Mogiri ya, kalau nggak salah. Aku itu orang Bantul, malah nggak tahu daerah sini, bro. Soalnya ya jarang banget main ke daerah sini. Kalau nggak ada perlu-perlu banget ya nggak pernah ke sini. Jalannya sudah mulai menanjak, bro. Waduh. Kebludak cok motorku cok. Awas tanjakan terjal, gunakan gigi satu. Larano gigine iki motor. Aduh lemot coy motorku. Mau nyalip tapi kok nikung. Nah, kita tadi lewat yang bawah sana, coy. Tinggi bener. Anjir. Sebenarnya itu kalau nanjak itu yang paling serem tuh di ada di belakang truk, coy. Takutnya itu kalau truknya nggak kuat itu. Nanti kalau truknya nggak kuat itu mundur lagi cuy. Jadi kita harus hati-hati, takutnya kunduran truk. Kunduran tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kemunduran truk. Nah, ini Pakde dan Pakde yang pulang ngarit dari bawah ya, mencari sesuap rumput untuk hewan ternaknya. Nah, ini sudah sampai di Gunung Kidul. Nah, ini loh, ini kan jalannya aspal toh, walaupun kelihatannya halus tapi aslinya gelonjal-gelonjal, bro. Ini nih, motorku sampai kebludak. Dan ini hanya bisa dirasakan dengan motor yang suspensinya keras, bro.
keras banget motorku. Suspensi depan belakangnya penyakit di vario katanya. Selamat datang Desa Ngeposari. Aduh, sikur boyok coy. Itulah alasan kenapa aku jarang mau motoran jauh. Boyok ora kuat ya. Woi anjing. Oke cuy, ini sudah mulai gelap. Sudah jam 5 lebih ya. Dan ini enggak sampai-sampai ya anjir. Boyokku masih pegel banget cuy, sumpah. Aku ora kuat nek kon motoran atau mending gonceng lah. Masih menyusuri jalan tanpa tujuan. Dan ini masih di daerah Gunung Kidul. Jadi Mas Oni sudah tidak memakai jaket kebanggaannya yang berwarna merah itu. Wah, player-player ya. Santai wae lu, ora usah bayar-bayar. Ancuk iki mah bayar-bayar. Santai lu. Ora usah bayar. Piye karepe iki? Ngopo mah layar iki? Mah layar iki ngopo? Biasa Mas, maaf ini enggak ada klakson. Tapi yo santai le layar. Oh ya. Ya maaf. Itu terus. Iya. Ini mau ke mana, Mas? Lah aku mau manut iki kok. Oh, manut iki. Oh, itu bisa pergi enggak? Ya, salam kenal aja. Siapa? Tony, siapa? Budi Motovlog 125 TT. Oh, Budi. Mas eh? Budi Motovlog. Kesannya mau nih gimana? Oh, ini belum ada arah. Yo bareng wae. Bareng, oke. Okay. Tapi santai lho, rasa blayer. Mari ya, Basu. Rapo agre ram blayer santai wae. Kan saya udah biasa di blayer. Ya panas. Lah aku masih ya. Coba ya, ternyata ya youtuber coy. Panas aku, emosi coy. Kono ora baku antem. Nganggo keng blayer-blayer coy. Untung aku ora jantungan, nek jantungan pangis. Wis neng kono mau aku, entek. Untungnya wah aku iso nangan emosi loh mau. Antara wani karo ora iki wis beda loh. Berat iki mau.
ternyata yo podo-podo YouTuber. Sampai di JLS. Oke, jadi ini sampai di JLS Gunung Kidul ya, kayaknya. Wah, ini anginnya kenceng banget, semoga aja nanti suaranya enggak wuk gitu ya. Soalnya aku pakai helm half face. Jadi otomatis suara apa? Suara anginnya tuh masuk lewat bawah. Jadi kalau kenceng itu suaranya wuk. Woi, rame anjir. Banyak motor erek. Ternyata mas-mas yang pakai erek yang blair tadi namanya Budi Motovlog 135 cc retetet grr. Jadi kelingan kampanye aku. Oke, karena sudah mau maghrib ya, jadi closing di sini aja. Terima kasih yang sudah menonton vlog tergabut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.